Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa dengan channel Tukang Gambar. Ya, kali ini kita akan menyajikan satu cara bagaimana menggambar pohon, terutama dedaunannya. Jadi gimana ya istilahnya itu, bagaimana caranya, cara yang paling mudah untuk menggambar pohon dan daun-daunnya, jadi biar kelihatan realis atau nyata. Oke, mari kita simak. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya cuma ingin menunjukkan bagaimana caranya saya menggambar pohon. Jadi ini bukan tutorial atau semacam ngajarin gitu ya, soalnya saya juga bukan guru, saya juga masih belajar di sini. Setelah kita menggambar batang pohon dan dahan-dahannya, kita lanjutkan menggambar daunnya. Cukup dengan warna hitam dulu, itu di nundul-nundul ya, nundul atau apa itu bahasanya, atau mungkin dicocol-cocol itu. Jadi tujuannya nanti biar ada semacam efek bayangan, atau kalau dalam bahasa Jawanya itu shadingnya ada. Tapi selain itu, cocolan-cocolan hitam itu juga bisa berfungsi sebagai pengganti sketsa. Mau di zoom ya pak? Oke. Ya pak, di zoom ya. Yuk, 1, 2, 3 biar lebih jelas. Oke, nah ini cocol lagi, terus cocol terus. Oke, nah bilang hitam semua itu, hitam semua. Nah nanti kalau dikira di sekiranya kurang rimbun, bisa ditambahin dahan lagi ya, ditambah dahan. Oke, setelah tambah dahan nanti baru dicocol lagi pakai yang cat warna hitam. Mana hitam ini? Ya hitam. Oke, cocol lagi. Oke, sampai nanti merata. Setelah itu baru nanti ditimpa pakai warna hijau. Hijaunya yang hijau tua, lebih muda, dan mungkin lari ke yang agak kekuningan. Kalau di kodenya mungkin bisa kuning-kuning kanari gitu ya. Oke teman, silahkan dinikmatin aja dan nanti kita lihat hasil akhirnya.